Ya pemirsa, serbuan vaksinasi COVID-19 bagi kaum milenial bekerja sama dengan pemilik salah satu warung kopi di Kota Pontianak dalam agenda vaksin pahlawan milenial. Saat ini capaian vaksinasi di Kota Pontianak untuk dosis pertama telah mencapai 70,01% dan terus digenjot. Vaksinasi COVID-19 ini dilaksanakan di salah satu warung kopi yang ada di Kota Pontianak. Mayoritas peserta yang mengikuti kegiatan vaksinasi ini adalah anak muda, kaum milenial dari berbagai usia. Peserta vaksin sendiri mendapatkan bonus ngopi di tempat dengan menyasar 500 orang. Ya, karena kan banyak juga sisi positif dari vaksin itu. Selain mencegah antibodi juga, ya namanya kita belum tentu kedepannya, kita kan nggak tahu nih pandemi ini kedepannya masih ada atau enggak. Jadi untuk mencegah hal-hal yang tidak ingin terjadi, juga ingin mengakhiri, semoga pandemi ini cepat berakhir. Jadi kita berusaha lah ngikuti aturan pemerintah dengan vaksin. Sebenarnya kesadarannya itu sebenarnya memang udah harus dipupuk dari diri sendiri ya, menghilangkan rasa takut, menghilangkan kecurigaan, menghilangkan hoax-hoax yang terjadi, karena emang vaksin sudah membuktikan gitu sampai sejauh ini bahwa vaksin menolong kita untuk menurunkan angka COVID-19 beserta penularan-penularan yang lainnya. Capaian vaksinasi COVID-19 di Kota Pontianak saat ini telah mencapai target untuk vaksinasi tahap pertama. Untuk tahap kedua sendiri, terus digenjot agar nanti di akhir tahun dapat mencapai angka 75% dari jumlah penduduk Kota Pontianak. Kalau untuk capaian vaksinasi sampai dengan pagi tadi itu mencapai 70,01%. Artinya kita sudah mencapai target yang ditetapkan ya oleh pemerintah provinsi maupun nasional. Kota Pontianak kita sudah 70,01% dengan vaksinasi pertamanya, untuk vaksinasi pertama. Untuk vaksinasi pertama, nah ya. Untuk vaksinasi kedua sendiri itu sudah sampai? Untuk vaksinasi kedua kita baru mencapai 52,24%. Jadi 52,24% harus kita kejar juga supaya tidak ada drop out dari vaksin yang pertama tadi. Karena untuk mendapatkan kekebalan yang maksimal memang harus 2 kali vaksin. Serbuan vaksinasi COVID-19 ini tetap dilaksanakan dengan menggandeng organisasi masyarakat ataupun komunitas agar capaian vaksinasi dapat berjalan maksimal. Dari Pontianak, Barlian Pasore, iNews melaporkan.